Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Arif Harurwaji. Saya berasal dari PT Sainek Metro Data Indonesia. Di sini kita akan membahas sebuah video tentang routing BGP. Baik, kita mulai video ini. Kita akan membuat sebuah routing BGP. Pertama kita masukkan network, klik BGP, local AS number. Local AS number ini adalah local AS number yang dituju, semisal 65.000, dan router ID nya IP gateway dari si router BGP, semisal 192.168.200.1. Netboard adalah IP routing gateway dari ISP, semisal 192.168.100.1, dan remote AS nya semisal 9400. Oke. Setelah itu kita klik apply. Saya akan berikan contoh routing BGP yang telah dibikin. Ini adalah contoh routing BGP yang ada di sebuah Fortigate. Ini adalah IP router ID di tempat tujuan atau lokal, dan ini adalah IP dari netboard atau tujuan dari ISP. Kita dapat melihat atau memonitor routing BGP yang ada di dalam Fortigate dengan melihat ke dalam routing monitor. Berikut adalah routing BGP yang terupdate ke dalam Fortigate. Saat ini routing monitor yang terlihat adalah 953. Terima kasih telah menyaksikan video tentang routing BGP.